Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar anda sekalian para pemirsa MaTV dimanapun anda berada? Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kembali kami hadir di hadapan anda dalam program Belajar Islam Live. Dan seperti biasa pada hari Selasa kami hadir dalam segmen Fiqih Mu'amalah. Dan pada kesempatan kali ini pula telah hadir bersama saya di studio narasumber kita Ustaz Asri Muhammad Soleh LC. Dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini Ustaz? Baik. Tentunya pada persoalan masalah makanan adalah kebutuhan kita bersama yang tidak pernah lepas daripada kehidupan kita. Namun di dalam menjalani kehidupan kita ada sebuah batasan yang Allah bataskan dalam kehidupan kita. Tentunya pada persoalan masalah makanan. Tentunya pada tema kita pada pagi hari ini, itu makanan yang diharamkan dalam sunnah. Tentunya perlu dan penting untuk kita ketahui sekalian untuk tidak terjatuh kepada apa yang Allah larang dan apa yang Allah haramkan di sana. Tentunya pada tema kita pada pagi hari ini, makanan yang dihalalkan yang diharamkan saja dalam sunnah. Tentunya penting untuk kita ketahui dan langsung saja kami persilahkan kepada narasumber kita untuk membahas tema kita pada pagi ini. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin amma ba. Para pemirsa Umat TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kembali pada pagi hari ini kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan karunia sehingga kita masih bisa memulai aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menyelesaikan berbagai macam aktivitas kita pada hari ini, yang tentunya kita harapkan dari aktivitas tersebut ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Pemirsa Umat TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita pernah membahas berkaitan dengan makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Maka pada sesi ini kita akan membahas tentang makanan yang diharamkan dalam As-Sunnah atau dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mungkin di sini bahwasanya ada beberapa bentuk-bentuk makanan yang secara khusus diharamkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka kita menyebutkan beberapa hal. Yang pertama di sini adalah lahmu al-humr al-ahliyah. Ya, memakan daging keledai peliharaan. Ya. Keledai dia adalah binatang yang mirip dengan kuda, cuman bentuknya ya postur tubuhnya itu lebih kecil daripada kuda. Ya. Dia sering dipakai juga untuk alat transportasi. Ya. Dan keledai ini kalau dipelihara oleh manusia, dia menjadi binatang yang jinak, maka ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam beberapa keterangan hadis disebutkan di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, di mana sahabat Anas bin Malik mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum al-luhumil hamri al-humr al-ahliyati fa innaha rijs fa ukfi'atil qudur wa innaha latafur bil laham. Ya, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang penyeru, ya, seorang penyeru untuk menyeru bahwasanya
Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian, ya, para sahabat, ya, melarang kalian untuk makan daging keledai peliharaan. Karena sesungguhnya dia termasuk najis, rijis. Ya, najis kan disebut dengan rijis, itu adalah najis. Maka Arsy Malik mengatakan ketika itu panci-panci itu langsung dibalik. Ya, panci-panci para sahabat ketika mendengarkan pengumuman tersebut bahwasanya telah diharamkan daging keledai peliharaan, maka para sahabat langsung membalikkan panci-pancinya yang berisi daging tersebut. Ya, dan dikatakan wa innaha latafuru bil laham. Ya, panci-panci itu langsung menumpahkan daging-daging yang begitu banyak. Ya. Maka itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan kepada mereka tentang suatu perkara yang mana hal tersebut merupakan perkara yang sebenarnya sangat dicintai dan sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat disukai oleh para sahabat. Tapi ketika ada syariat yang menjelaskan bahwasanya perkara tersebut ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka mereka langsung ya meninggalkan perkara tersebut sekalipun ya dalam hatinya atau mungkin menurut hawa nafsunya itu sangat berat. Ya, tapi karena keyakinannya begitu tinggi, kesadarannya beragama begitu tinggi, maka ketika dikabarkan seperti itu, maka mereka langsung meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain, dari hadis Jabir bin Abdullah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yawm Khaybar an luhumil humril ahliyati wa adzina fi luhumil khayl. Jabir bin Abdullah mengatakan ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari Khaybar. Ya, ketika kaum muslimin telah menaklukkan Khaybar, Rasulullah melarang pada hari Khaybar untuk memakan daging keledai peliharaan. Dan beliau memberikan izin untuk makan daging kuda. Ya. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Ya, bahwasanya daging keledai peliharaan itu hukumnya diharamkan. Ya. Hanya saja sebagian ulama dari mazhab Malikiyah itu masih mengatakan tidak sampai kepada pengharaman, hanya sampai kepada kemakruhan. Ya, tapi jumhur ulama berdasarkan hadis tadi ini, maka ya hal ini menunjukkan bahwasanya daging daripada keledai peliharaan itu diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan daging keledai peliharaan. Adapun yang tidak dipelihara liar, ya liar, maka itu dibolehkan dalam agama kita. Ya, tidak ada masalah. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qatadah bahwasanya beliau pernah bersama-sama dengan sekelompok orang-orang yang sedang muhrim, ya, melaksanakan haji atau umrah, dan beliau dalam, ketika itu dalam keadaan halal, artinya tidak berihram, ya, jadi sekelompok orang berihram sementara dia tidak berihram, ya, maka Abu Qatadah di sini mempersiapkan untuk mereka seekor keledai liar, ya, keledai liar yang bukan peliharaan. Dan Abu Qatadah mengangkut barang-barang mereka dengan keledai liar tersebut. Setelah itu Abu Qatadah menyembelih, ya, menyembelih binatang atau keledai liar tersebut, lalu memberikan makan kepada jemaah tersebut yang sedang berihram. Ya. Maka ketika itu ya orang-orang yang berihram itu mengatakan, ya, apakah kami akan memakan daging hewan buruan sementara kami dalam keadaan berihram? Itu kan dilarang ketika berburu ketika sedang berihram. Ya, tapi masalahnya di sini kan yang memberikan makan itu kepada mereka itu adalah orang yang dalam keadaan halal, ya, tidak berihram, sehingga orang yang berihram itu boleh makan daging hewan buruan yang penting bukan dia yang memburu, ya, bukan dia yang memburu, bukan juga dia yang menyuruh orang lain untuk berburu, itu boleh mereka makan. Nah, dalam hadis ini disebutkan fahamalu ma baqi min lahmiha, ya, lalu mereka, ya, orang-orang yang berihram ini
membawa sebagian daripada sisa-sisa dagingnya itu. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Kunu ma baqiya min lahmiha." Makanlah dari sisa-sisa daging tersebut. Artinya Rasulullah membolehkan untuk makan daging keledai yang liar tersebut. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, "Hal ma'akum min husyai?" Apakah kalian masih punya sisa daripada daging tersebut? Qalu ma'ana rijluhu. Ya, mereka mengatakan, "Kami masih ada sisanya Rasulullah, kakinya kami bawa." Ya, maka disebutkan fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akalaha, maka Rasulullah SAW mengambil kaki tersebut lalu beliau memakannya. Ya, beliau sendiri langsung memakannya. Ini menunjukkan akan kebolehan memakan daging keledai liar. Ya, karena Rasulullah sendiri telah mencontohkan akan kebolehannya untuk memakannya. Kemudian berkaitan dengan kuda, ya, karena ini mirip dengan kuda juga. Ya. Apakah kuda itu termasuk makanan yang dihalalkan atau diharamkan? Ya, karena sebagian suku di negara kita itu masih ada yang fobi dengan kuda, ya. Mereka masih takut-takut dengan kuda, mungkin dari kulturnya, ya. Kulturnya mereka tidak bisa makan kuda, akhirnya mereka tidak mau makan kuda. Tapi kalau kita tanya dari sisi syariatnya, ternyata daging kuda itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada riwayat yang menunjukkan akan diharamkannya. Ya. Kalau dari jenis ini mirip saja. Kalau dia dengan kuda bisa jenis sejenis begitu saja. Jenis kuda. Iya, semua jenis kuda. Ya, pokoknya jenis kuda mana saja itu dihalalkan dalam agama Islam. Dan ini pendapat jumhur ulama dari mazhab Syafi'iyah, ya, Hanabila, Malikiyah. Begitu juga jumhur as-sahabah dan tabi'in, mereka membolehkan untuk makan daging kuda. Hal ini disarankan pada beberapa riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya tadi kita sebutkan hadis Jabir yang dikeluarkan atau dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan daging keledai peliharaan pada hari Khaybar, tapi memberikan izin kepada untuk memakan daging kuda. Nah, ini seperti tadi. Hadis yang lain yang diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan fa akalnahu wa nahnu bil Madinah." Ya. Asma binti Abu Bakar mengatakan, "Kami pernah menyembeli pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor kuda. Maka kami pun memakannya, dan ketika itu kami sudah berada di Madinah." Ya. Artinya di Madinah itu kemungkinannya untuk dinasakh itu lebih sedikit daripada ketika di Mekah. Ya, kalau di Mekah kan memang banyak hukum-hukum yang dinasakh, dihapus setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi di Madinah ini ya tidak terlalu banyak hukum-hukum yang dinasakh, ya, ketika itu. Dan mazhab Al-Hanafi, ya, ya, dan diriwayatkan juga dalam perkataan Al-Malikiyah, bahwasanya mereka telah memakruhkan atau mengharamkan daging kuda. Jadi yang berpegang pada mazhab Hanafi itu mereka tidak mau makan kuda. Ya, mereka memiliki banyak dalil, tapi dalil mereka tidak kuat, dan hadis yang mereka sebutkan adalah hadis yang juga lemah, ya, tidak kuat, sehingga pendapat yang benar di sini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya daging kuda itu adalah dihalalkan bagi kaum muslimin. Kemudian yang perkara yang kedua yang diharam, apa yang diharamkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kullu dhinabi minas siba. Semua binatang yang bertaring, ya, binatang buas yang bertaring, ya. Jadi binatang yang liar dan bertaring itu juga diharamkan dalam agama kita. Dalam artian giginya itu, taringnya itu dipakai untuk memangsa lawannya atau mangsanya. Nah, seperti itu. Ya, seperti ular termasuk singa, macan, ya. Dan yang semisalnya sebangsanya mereka itu, ya, atau yang termasuk yang tidak apa yang tidak liar, ya, seperti anjing, ya, kucing juga seperti itu, maka semuanya ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Beberapa hadis yang menjelaskan tersebut,
Sebutkan di sini diantaranya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dhinabin minas siba fa aklu haram." Semua binatang, ya, yang memiliki taring maka itu diharamkan, ya, diharamkan untuk memakannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan, "Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari semua binatang yang memiliki taring dan semua burung yang memiliki cakar. Ya. Dan hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abi Az-Zubair, ya, qala, boleh mengatakan, sa'altu Jabiran an samanil kalbi as-sinnur, as-sinnur, ya. Saya bertanya kepada Jabir tentang harga anjing dan kucing, ya, apakah dihalal harganya itu kalau kita jual, ya. Qala, Hidr bin Abbas mengatakan, Jabir mengatakan, zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, melarang dari memakan harga daripada anjing dan kucing tersebut. Ya. Karena dalam hadis lain juga Rasulullah pernah mengatakan, ya, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama tsamanahu. Ya, Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika Dia mengharamkan sesuatu atas suatu kaum, maka Allah juga mengharamkan harganya. Jadi kan misalnya kita punya anjing, ya, punya kucing, ya, mungkin kita mengatakan kan haram dimakan, tapi kalau kita mungkin kalau kita mau jual mungkin jadi halal, bisa kita pakai untuk dibelikan makanan atau hal yang bisa dikonsumsi, ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW melarang untuk melakukan hal seperti itu. Ya, menjual anjing, menjual kucing baru kita makan hasil daripada penjualan tersebut. Itu juga tetap diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang satu ekor binatang yang juga terkadang masih bertanya-tanya, ya, apakah dia halal atau haram? Kelinci, ya. Ya, kelinci kan memang dia mirip dengan hewan-hewan yang lain seperti kucing, seperti tentang tikus dan seterusnya. Ya, apakah ini termasuk binatang yang dihalalkan atau diharamkan? Ya, maka menurut keterangan hadis, kelinci ini adalah hewan yang dihalalkan dalam agama kita. Ya, boleh kita memakan daging kelinci. Ini pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Hal ini disarankan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Anas ini pernah mengatakan, anfajana arnaban fas'al qaumu fala'ibu fala'ibu fa akhadtuha wajitu biha abatalha fadhabahaha wa ba'atha burikaha aw qala bi fakhdiha ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilah. Ya. Di sini Anas mengatakan, ya, kami pernah mendapatkan seekor kelinci. Kemudian, ya, para sahabat itu menangkapnya, kemudian bermain-main dengan kelinci tersebut. Ya, bermain dengan kelinci tersebut. Kemudian setelah itu saya mengambil kelinci tersebut dan saya membawa kepada Abu Talha. Ya, sahabat yang lainnya, Abu Talha. Lalu Abu Talha menyembelih kelinci tersebut dan membawa pahanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah ketika itu menerima, ya, menerima daging kelinci tersebut. Ya, artinya ketika dikatakan menerima artinya Rasulullah memakannya. Ya, memakannya, dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan untuk makan daging dari kelinci. Ya, kenapa kita membedakan kelinci dengan yang lainnya? Ya, karena kelinci saya kira tidak bertaring, ya. Dia tidak menggunakan giginya untuk menangkap mangsanya. Ya, seperti itu. Kemudian juga makanannya kan kebanyakannya adalah tumbuh-tumbuhan, bukan daging. Nah, seperti itu. Sehingga dia dihalalkan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga yang diharamkan menurut as-sunnah, kullu dhi mikhlabin minat tayr. Ya, semua burung yang memiliki cakar. Artinya dia menggunakan cakarnya itu untuk menangkap mangsanya. Ya, atau menerkam
mangsanya ya, seperti burung hantu, kemudian elang ya, elang ya, burung raja wali atau burung-burung yang lainnya yang mempergunakan cakarnya untuk menangkap mangsanya, itu diharamkan dalam agama kita. Dalam hadis kita sebutkan sebelumnya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya, Rasulullah dikatakan di sini nahan an kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW melarang untuk memakan semua burung yang memiliki cakar. Ya, cakar. Jadi sekali lagi, kalau ini maksudnya yang memiliki cakar di sini dipergunakan. Karena kalau kita tidak mengatakan seperti itu, semua burung punya cakar kan, seperti itu. Bahkan ayam punya cakar, ayam. Ya, tapi maksudnya di sini adalah burung yang memang menggunakan cakarnya itu untuk merekam mangsanya atau menangkap mangsanya. Itu dipahami oleh orang Arab. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, kecuali dalam mazhab Malikiyah itu mereka tidak mengharamkan burung seperti ini memiliki cakar. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan amal ahli Madinah. Ya, amal penduduk Madinah dahulu pada zaman beliau. Dan mereka dalam usul mereka, usul fikih mereka itu mengatakan bahwasanya amarnya ahli Madinah itu lebih kuat daripada hadis ahad. Ya, hadis ahad. Sekalipun sahih. Ya, jadi mereka Malikiyah itu yang Malik dalam hal ini itu lebih mendahulukan, lebih menguatkan amal ahli Madinah daripada hadis ahad, sehingga ketika hadis ini diriwayatkan melalui jalur hadis ahad, mereka lebih pilih untuk mengamalkan amal ahli Madinah. Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya bagaimanapun hadis ahad itu lebih kuat ketika dia sahih daripada amal ahli Madinah. Ya, dan ini pendapat yang sahih, yang benar, bahwasanya ya semua burung yang memiliki cakar itu diharamkan dalam agama kita. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, ini disebut dengan al-jallalah. Ya, al-jallalah ini adalah binatang yang makanannya itu adalah najis, atau mungkin kebanyakan yang dimakan itu adalah dari najis. Ya, apakah itu sapi, kerbau, ayam, ya, atau yang lainnya itu, kalau dia makanannya adalah najis, maka kita tidak boleh memakannya ketika dia masih mengkonsumsi najis tersebut. Ya. Ini disampaikan pada hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akil jallalati wa albaniha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan daging binatang jallalah, ya, dan begitu juga minum susunya. Ya, jallalah ini tadi ya, yang memakan najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali Abu Daud dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan ini termasuk hadis yang sahih. Maka menurut jumhur ulama, ya, daging binatang seperti ini diharamkan untuk dimakan. Ya, kecuali dalam mazhab Syafi'i, itu mereka mengatakan tidak sampai kepada keharaman, hanya sampai kepada kemakruhan. Tapi dari hadis ini kita paham bahwasanya Rasulullah melarang, dan larangan itu kalau tidak ada yang dari lain yang menunjukkan akan masuk daripada pengharaman itu bukan diharamkan, maka tetap kita kembali kepada asal, bahwasanya hukum asal daripada larangan itu menunjukkan keharaman. Ya, tidak boleh kita memakannya. Hanya mungkin karena najisnya saja. Iya, karena najis itu. Ya, tapi para ulama kita memberikan jalan keluar sebenarnya. Dia tidak haram secara mutlak, secara terus-menerus. Orang bisa membuat suatu usaha yang membuat binatang jelala itu menjadi halal. Ya. Ini sebagai oleh ulama kita, bahwasanya kalau ayam itu harus dikurung selama 3 hari, 3 hari 3 malam, diberikan makanan yang bersih, anda setelah itu baru kita sembeli. Ya. Hal ini disangkan pada sebuah riwayat ya, dari Abdullah bin Umar, annahu kana yahbisu ad-dajjajata al-jallalata salasan. Ya. Abdullah bin Umar, beliau pernah mengurung ya ayam selama 3 hari baru beliau memotongnya. Ya, adapun yang binatang lebih besar seperti sapi, kuda, kerbau, unta dan seterusnya, ya, maka menurut Imam Ahmad ibn Hanbal beliau mengatakan bahwasanya beliau memerintahkan untuk mengurungnya selama 40 hari.
ya, beberapa puluh hari, baru setelah itu ya, beberapa puluh hari diberikan makanan yang bersih ya, untuk membersihkan najisnya, kan berproses itu supaya hilang unsur-unsur kenajisannya dalam daging hewan tersebut ya, baru setelah itu baru dipotong. Nah itu saya kira untuk sementara kita bahas dulu ya, nanti sementara kalau ada kita masih sambung lagi insyaallah. Baik, itu tadi pemirsa Man TV pengantar tema kita pada pagi hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam program Belajar Islam Live dalam segmen Fikih Mu'amalah bersama narasumber kita Ustaz Asri Muhammad Soleh LCMA yang mengangkat tema tentang makanan diharamkan dalam sunnah. Baik, saat ini pertanyaan pertama Ustaz dari Alen di Palembang. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi ini. Pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya kita makan hasil dari penjualan babi dan anjing? Hasil daripada penjualan babi dan anjing, saya sebutkan tadi bahwasanya dia termasuk yang diharamkan. Ya, diharamkan. Jadi kita tidak boleh menjual anjing dan babi kemudian kita menggunakan harganya itu untuk membeli makanan. Ya, seperti itu. Jadi dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama tsamanahu. Ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas suatu kaum ya, maksudnya umat Islam ini ya, untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya itu. Dari sini kita bisa ambil kaidah bahwasanya semua binatang yang diharamkan untuk dimakan ya, bukan cuma binatang ya, semua makanan, bahkan semua makanan yang diharamkan untuk dimakan ketika kita jual, maka harganya pun itu menjadi haram untuk kita konsumsi. Ya, sekalipun ulama berusaha untuk memberikan jalan keluar lain, misalnya kalau kita menjual anjing, maka jangan diberikan makanan. Harganya itu diberikan saja sesuatu yang bisa dipakai seperti parang, ya cangkul, seperti itu. Dipakai boleh seperti itu aja. Kalau misalnya kita termasuk orang yang mungkin butuh sekali dengan uang, ya untuk kemudian seperti itu, ternyata kita tidak punya uang, kita hanya punya binatang anjing misalnya, ya atau babi yang harus kita jual. Maka masalah kita jual seperti itu, tapi harganya itu sekali lagi jangan dibelikan untuk hal-hal yang bisa dikonsumsi. Berikan saja yang bisa dipakai saja kan, seperti itu, alat-alat ya, peralatan seperti itu. Allah ya, peruntukannya sendiri. Ya, peruntukan. Ya. Jadi, tadi pertanyaan dari Alan di Palembang. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rusmiati di Papua. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi ini. Pertanyaan Ustaz, bagaimana halnya dengan bekicot dan kepiting rawa ini Ustaz? Bekicot. Bekicot. Berkaitan dengan hewan yang seperti ini, artinya binatang yang hidup di dua alam mungkin ya, terkadang di air, terkadang di darat. Memang ada hadis ya, Rasulullah melarang itu memakan binatang yang disebut dengan al-barma'i. Ya, al-barma'i itu adalah binatang yang hidup di darat, hidup juga di air. Kalau bar itu artinya darat, ma itu artinya air ya. Jadi bar ma'i artinya darat dengan air. Tapi hadis ini perselisihkan oleh para ulama kita, apakah dia hadis yang sahih atau hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya. Ulama yang mengatakan dia hadis yang dipakai untuk berhujjah, maka mereka mengharamkan binatang seperti itu. Sementara ulama yang tidak berpegang pada hadis ini mengatakan hadis ini hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka mereka mengatakan itu tetap halal. Kenapa? Karena kita kembali kepada hukum asal, bahwasanya semua binatang itu dihalalkan dalam agama Islam kecuali yang sudah disebutkan keharamannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara hadis yang berkaitan dengan ini itu tidak kuat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kembali bahwasanya memang banyak ulama hadis yang melemahkan hadis tersebut, sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya kepiting ya dan bekicot itu selama tidak mendatangkan mudarat. Ya, seperti garis bawah ya. Selama tidak mendatangkan mudarat misalnya keracunan dan seterusnya, maka itu halal untuk dikonsumsi. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ini mungkin sama halnya dengan pertanyaan dari Pak Asnawi di tulis-tulis tentang masalah binatang yang hidup di dua alam seperti penyu dan keong. Ya, sama dengan tadi itu. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Rusmiati di Papua dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Asnawi di tulis-tulis tengah. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari tanpa nama ini Ustaz. Hamba Allah di Jambi, bagaimana hukumnya makan laron dan lebah yang diambil madunya dan lebah yang muda untuk dimasak? Yang muda kemudian dimasak. Laronnya dimakan, lebah juga dimakan. Iya, Ustaz.
Kalau lebah itu memang ada hadis yang melarang untuk membunuhnya, ya. Ini bukan hadisnya. dalam hadis yang dikeluarkan atau dibawakan oleh Imam An-Nasa'i, ini termasuk hadis yang sahih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'i min ad-dawab, an-namnatu wan nahal wal hudhud was-sard." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh 4 macam binatang. Ya. Yang pertama adalah semut, yang kedua adalah tadi itu lebah, yang ketiga adalah burung hudhud, dan yang keempat burung disebut as-sard. Ini burung yang memiliki kepala yang besar. Ya, dan disebutkan bahwasanya perutnya itu putih dan punggungnya berwarna hijau. Ya, mungkin saya tidak tahu burung apa namanya itu, tapi digambarkan seperti itu dalam hadis. Nah, jadi sini lebah itu termasuk binatang yang diharamkan untuk dibunuh. Maka sebenarnya orang mengatakan ketika kita dilarang untuk membunuhnya, maka berarti kita juga dilarang untuk memakannya. Kenapa? Karena ketika ini kita ingin memakannya itu berarti kita mengharuskan untuk dibunuh dulu baru kita makan. Nah, kan tidak boleh kita makan, tidak boleh kita memakannya. Itu termasuk perkara yang diharamkan dalam agama kita. Seperti itu. Adapun laron, Allah alam ya, saya tidak tahu apakah itu hukumnya dibolehkan atau tidak. Karena apakah dia termasuk bisa dikaitkan kepada tadi ini apa? Lebah itu atau tidak? Ya, saya juga belum terlalu paham itu bagaimana laron itu. Ya, seperti itu. Kalau kita kan yang terbang di lampu itu ya, mereka kata lampu dan seterusnya. Tapi dari sisi kepastiannya hukumnya itu apakah dia termasuk binatang yang diharamkan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi saya juga aneh kenapa kalau ada orang yang makan laron ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau semut mungkin saat kalau kita. Iya, ini kalau semut. Iya, seperti itu. Semutnya memang begitu kalau kita dia maksudnya binatang yang diharamkan untuk dibunuh memang. Ya, kecuali kalau dia mengganggu, yang mengganggu kita, menggigit kita, yang tidak ada jalan lain kecuali kita harus bunuh, kalau tidak mengganggu menggigit lagi, ya, itu harus dibunuh memang. Karena dia mengganggu manusia. Ya, seperti itu. Jadi tadi pertanyaan dari hamba Allah di Jambi, kemudian selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah, masih di hamba Allah ini di Medan. Nah. Bagaimana hukumnya Ustaz jual beli pada kotoran ayam atau sapi ya, dengan peruntukan pupuk kompos ini? Nah. Perjualan kotoran ayam dan sapi ya. Dan semua masyarakat kita itu masih menganggap bahwasanya itu adalah kotoran yang najis. Yang najis. Dan najis itu tidak boleh dijual sama dengan tadi anjing, babi dan seterusnya. Tapi menurut pendapat yang kuat bahwasanya kotoran ayam dan sapi itu dia bukan najis. Ini dikiaskan pada sebuah dalam sebuah hadis bukan? Dari sebuah hadis pernah orang-orang dari al-Usmikan dalam hadis al-Uraniyin ya. Itu datang kepada Rasulullah SAW mengeluh sakit perut, maka Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk meminum air kencing unta ya, air kencing unta. Dan ternyata setelah mereka minum air kencing unta itu ya sembuh dari penyakitnya. Di sini sahihnya bahwasanya kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya ketika Rasulullah menyuruh mereka untuk meminum air kencing unta, maka kita bisa berasumsi bahwasanya air kencing unta itu bukan najis. Kenapa? Seandainya dia najis, maka tidak mungkin Rasulullah menyuruh mereka untuk minum. Ya, karena dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Inna Allah SWT lam yaj'al shifa ahadikum fi ma harrima alaikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menjadikan kesembuhan kalian itu pada perkara-perkara yang diharamkan atas kalian. Ya, dan kalau dia najis berarti diharamkan untuk dikonsumsi. Tapi di sini Rasul menyuruh mereka untuk minum air kencing unta. Ini menunjukkan bahwasanya air kencing unta itu najis, halal, bersih ya, bukan najis. Nah, seperti itu. Nah, dari sini para ulama kita itu mengkiaskan bahwasanya semua kotoran dan air kencing yang keluar dari binatang yang halal dimakan dagingnya itu bukan najis. Ya. Jadi kotoran, air kencing binatang yang tidak yang halal dimakan dagingnya itu bukan najis. Nah, seperti itu. Ini pendapat yang kuat ya, pendapat kami memang ukurannya itu untuk menentukan ini najis ini bukan akal. Bukan akal, tapi dia adalah
ketentuan dari Allah SWT dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ada memang yang hadis yang diriwayatkan bahwasanya di situ ditunjukkan bahwasanya kotoran binatang daging apa binatang sapi, ya, kambing dan lainnya itu adalah najis, tidak ada menunjukkan seperti itu. Sekalipun memang dia bukan najis, tapi tetap kita membersihkannya ketika kita hendak sholat. Kenapa? Karena bau. Nah seperti itu. Nah berkaitan dengan tadi ini, kalau kita menjual kotoran ayam atau kotoran sapi tadi itu, nah kita tidak salah mempergunakan harganya itu untuk sesuatu yang bermanfaat, termasuk untuk perkara-perkara yang kita konsumsi. Nah itu tidak masalah, insya Allah tetap halal karena dia bukan najis. Allahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari hamba Allah di Medan. Dan selanjutnya pertanyaan dari Napsia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi ini. Bolehkah memakan daging kelawar ini, kalilawar? Nah, daging kelawar ini juga terkadang sebagian orang menjadikan obat, yang mengatakan itu ada katanya hatinya itu sangat bagus untuk mengobati penyakit asma. Ya, seperti itu. Tapi dari sisi hukumnya, apakah kelawar itu termasuk daging apa hewan yang diharamkan atau tidak? Pertama kita tanya dulu, kelawar itu termasuk bagian dari apa? Dari binatang atau dari bagian burung? Ya. kalau kita lihat dari postur tubuhnya mirip dua-duanya, karena dia juga mirip tikus, tapi bisa terbang. Jadi dia mirip tikus yang terbang. Nah seperti itu. Dan kalau kita lihat, kelawar juga bertaring ya. Bertaring. Nah, kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa kelawar itu dia termasuk binatang, bukan burung ya. Bukan burung, kenapa? Karena bulunya itu bukan seperti bulu burung. Nah, jadi karena kelawar ini bertaring, dia menggunakan taringnya itu untuk memangsa, maka dia termasuk binatang yang diharamkan. Ya. Bukan cuma itu, dia termasuk juga binatang yang menjijikkan ya. Menjijikkan sehingga tidak halal untuk dikonsumsi bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi pertanyaan dari Nafsa di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya set pertanyaan dari Umu Akila di Tarakan, Kalimantan Utara. Apa hukum memakan kue yang diantar ke rumah kita, yang mana kue tersebut sisa kebaktian dari tetangga Nasrani? Apakah diharamkan makanan ini atau tidak? Kalau sisi fikihnya, selama itu kue tidak terbuat dari daging, ya, daging atau binatang yang disembelih, maka itu dia dihalalkan. Tidak masalah ya, karena dia bukan sesuatu yang disembelih. Tapi untuk menjaga ya, supaya orang tidak salah sangka bahwasanya ternyata orang Islam juga itu membolehkannya seperti itu, maka sebaiknya kita tidak menerima seperti itu dan menjelaskan bahwasanya sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sesajen, maka kami tidak mau makan. Ya, ini supaya orang tidak terlalu mudah memudah-mudahkan untuk urusan-urusan seperti ini, apalagi berkaitan dengan akidah kita kan seperti itu. Jadi sebaiknya kita kalau kita tahu betul ya bahwasanya itu merupakan sesuatu yang pernah dipersembahkan ya kebaktian, untuk dijadikan kayak sesajen kebaktian kepada Yesus misalnya dan seterusnya, maka sebaiknya jangan kita terima. Ya, wallahu a'lam. Juga ada mungkin alasan karena kalau tidak dimakan misalnya mubazir misalnya Ustaz. Ya, makanya dari awal kita kalau kita tahu bahwasanya itu adalah dari sana, awalnya kita tolak memang. Kami tidak mau makannya seperti itu. Nah, kalau memang sudah kita pulang ke rumah, ternyata sudah ada di rumah, maka kalau kita kembali kepada dari sisi hukum fikihnya, kalau hanya kue biasa, maka tidak masalah kita makan. Wallahu a'lam. Lagi tadi pertanyaan dari Umu Akila, dan mungkin sejalan saja dengan pertanyaan dari Yazid di Kalimantan Barat, berkenaan dengan hukumnya, Ustaz. Kita memakan makanan yang dibuat oleh orang muslim, orang yang di luar non muslim. Ya, sama dengan tadi sebenarnya. Kalau dia bukan binatang sembelihan, dia hukumnya adalah halal. Ya, selama dia bahan dasarnya itu bukan termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia halal. Ya, sedangkan sembelihannya saja itu dia halal sebenarnya, selama kita tidak tahu bahwasanya mereka menyembelihnya itu dengan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kecuali non muslim itu bukan dari orang Yahudi dan Nasrani ya, seperti Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, maka mereka secara total kita mengharamkan sembelihannya. Karena kenapa? Karena kita sudah yakin bahwasanya mereka ketika menyembelih itu tidak akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyebut nama-nama berhala mereka. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Umu Akila di Tarakan sekaligus menjawab pertanyaan dari Yazid di Kalimantan Barat. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bustanuddin di Solok.
Bagaimana binatang yang menjijikkan, bolehkah dimakan atau tidak? Binatang yang menjijikkan jelas diharamkan dalam Al-Quran. Wa harrama alaikumul khaba'is. Ya, Allah mengatakan, dan Rasulullah itu telah mengharamkan kepada kalian semua makanan-makanan yang menjijikkan. Ya, menjijikkan. Sekalipun ulama berbeda pendapat, menjijikkan di sini menurut ukuran siapa? Ukuran orang Arab atau orang luar Arab. Ya, sebenarnya ulama cenderung untuk membatasi bahwasanya yang dimaksud binatang menjijikkan di sini adalah itu menurut ukuran orang Arab. Jadi semua binatang yang menjijikkan menurut orang Arab itu adalah binatang yang diharamkan. Ya, tapi kalau kita mengambil keumuman dalil bahwasanya temannya sebenarnya menjijikkan yang relatif. Dan temannya itu kembali kepada kebiasaan setiap orang. Satu kampung misalnya kan itu dia mendapatkan bahwasanya ada binatang yang tidak ada penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi binatang itu termasuk binatang yang menjijikkan. Maka dia sebenarnya dari binatang yang diharamkan atas mereka karena mereka tidak bisa dipaksakan untuk makan binatang yang seperti itu. Ya, jadi ia termasuk binatang yang diharamkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bustanuddin di Solo. Kemudian selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Sengkang, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi ini. Bagaimana halnya Ustaz kalau kita memakan sesuatu yang kita tidak ketahui, misalnya yang kita makan itu anjing yang dicampur dengan pentolang, Ustaz. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Iya, artinya kita tidak tahu asal muasal dari makanan tersebut. Ya, kalau kita memakan sesuatu dan kita pada dasarnya memang tidak tahu asal dari makanan tersebut. Nanti setelah makan baru kita tahu bahwasanya ternyata itu adalah kita makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini kita mengatakan fattakullah mustata'tum. Sebagian ulama itu mengatakan dia wajib untuk memuntahkannya. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau ketika memakan sesuatu makanan yang syubhat itu, beliau sampai memasukkan tangannya ke mulutnya lalu memuntahkan semua makanan tersebut. Ya, tapi kalau kita tidak mampu seperti itu, maka kita mengatakan jangan paksakan. Ya, harus dipaksakan karena seranjur masuk dan kita juga tidak tahu. Ya. Dan Allah SWT Maha Pengampun dalam hal ini, maka tidak perlu kita paksakan untuk mengeluarkan makanan yang sudah terlanjur masuk dalam tubuh kita. Kecuali kalau kita memang mau mengeluarkannya dan kita mampu, maka itu juga tidak dilarang. Ya, tidak dilarang, dibolehkan hal seperti itu karena kita takut bahwasanya daging kita tumbuh dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi intinya yang penting jangan disengaja, Ustaz, ya. Iya, yang penting jangan sengaja seperti itu. Baik. Itu tadi pertanyaan dari hamba Allah di Sengkang, Sulawesi Selatan. Kemudian terakhir Ustaz, pertanyaan dari Ibu Elmiati di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi ini. Pertanyaan Ustaz, apakah halal untuk diminum apabila minuman tersebut dimasuki cicak ini, Ustaz? Dimasuki cicak. Cicak. Baik. Cicak di sini dia adalah binatang yang termasuk diperintahkan untuk dibunuh, ya, al-wazak dalam hadis. Ya, disebutkan dalam sini disebutkan dalam hadis al-wazak. Al-wazak itu adalah cicak, ya. Al-wazak itu adalah cicak. Dia termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, diperintahkan untuk dibunuh. Apakah dia termasuk binatang yang najis atau bukan? Ya, najis atau bukan. Kalau kita mengatakan bahwasanya binatang najis, maka ketika jatuh ke dalam makanan, maka tidak boleh kita memakan makanan tersebut. Ya, seperti itu. Tapi yang jelasnya cicak ini termasuk binatang yang menjijikkan, ya. Menjijikkan sehingga juga tidak boleh kita mengkonsumsinya. Ya, sekalipun memang dari sisi tubuhnya itu, kalau saya sendiri, wallahu a'lam, itu cicak tidak termasuk najis dari sisi tubuhnya itu, ya, tubuhnya. Sehingga kalau jatuh ke dalam makanan, sekalipun dia tidak najis, tapi dia termasuk binatang menjijikkan, maka kita bisa menghilangkan bekas-bekas daripada cicak tersebut, maka dihilangkan saja. Nah, kecuali kalau mungkin kalau makanan yang cair, misalnya air dan seterusnya, maka sebaiknya kita tidak usah diminum. Nah, tapi kalau dia hanya makanan, ya makanan, maka dan kita bisa menghilangkan bekas-bekasnya itu, maka insya Allah tetap kita bisa mengkonsumsinya. Allah. Mungkin beda halnya dengan lalat ini, mungkin sama-sama menjijikkan mungkin tadi.
Lalatnya memang itu termasuk binatang menjijikkan, tapi Rasulullah ketika itu ketika mengatakan bahwasanya ketika jatuh ke dalam air, air minuman, maka itu masih dicelupkan sekali lagi karena salah satu sayapnya itu ada penyakit dan yang lainnya ada obat. Ya seperti itu, mari kita minum kembali. Tapi kan cicak ini kita tidak tahu ya apakah di situ ada penyakit ada dan juga ada obatnya kan kita tidak tahu ya. Sehingga sebaiknya kita berhati-hati ya untuk makanan-makanan yang cair dan jatuh ke dalam cicak, maka kita hendaknya hindari saja untuk makannya kembali. Ya, baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Ilmiati di Padang Panjang, Sumatera Barat, dan menjadi pertanyaan terakhir di segmen kita pada pagi ini. Jadi kepada seluruh pemirsa Mat TV dimanapun Anda berada yang telah bergabung bersama kami di Line SMS Interaktif, kami ucapkan banyak terima kasih dan kepada Ustaz jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Dari kata seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi ini, saya Nuzul Haq undur diri dari kehadapan Anda dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.